Aku asli orang situ. Orang Dayak gitu. Au. Tapi saya orang lain. Yang orang Dayak aku. Situ Kak Dayak apa lah tinggal? Dayak Bedamnya. Tinggal situ. Au. Pun arus pun Dayak Bekati. Camat sajingan besar. Lanjut lagi. Tuhan. Oh, Tuhan. Oh, burung. Maaflah, rompul. Maaflah, rompul. Ini cantik ni. Cantik semua tu. Ya, itulah. Sedang juga lah. Lunak sih enggak. Dibilang lunak enggak juga, nah. Sedang-sedang lah, enggak kayak yang dari Pontianak. Kalau yang kecil-kecil ini bang berapa, Bang? Oh, kebunnya di belakang. Banyak sih gunung sana kebunnya. Jauh kah, Bang, dari sini, Bang? Ada karung, enggak ada karung. Juga ada juga bawa aja, Dek. Ibu dari mana, Bu? Dari TK. Oh, daerah sini. Oh, kebun. Ibu keramat. Oh, iya. Oh, iya. Kan masing-masing kan beda-beda. Tempoyak, tempoyak ada sih. Cuma inilah titik yang biasanya memang di rumah ada sih. Kalau singkawang memang banyak, iya. Banyak rasa sih, tapi kan... Tapi, memang. Pakai ropol dia. Oh, pakai borong gitu, Kak. Satu-satu enggak bisa, Kak. Ini kan ganggu buah nanti. Oh gitu. Perbatasan masih jauh, Kak? Hah? Perbatasan. Dekat, 15 menit lagi. Oh, 15 menit. Kalau cepat 10 menit lah. Kalau enggak bisa datang berapa siang dia nanti berapa durian, Kak? Sila dulu. Oke. Besar nih. Macam itu, Kak, berapa, Kak? 25. Eh, yang kayak gini berapa? Itu 64G. 60.000 4G. Mbak Timo balas hati. Yo. Ini 5 balas. Ini 35. Kita jatuh deh ya. Bawa. Ya si kuning ya. Bawa. Aku asli orang situ. Orang Dayak gitu. Au. Tapi saya orang lain. Orang Dayak aku. Situ Kak Dayak apa lah tinggal? Dayak Bedamnya. Tinggal juga. Tahu pun arus pun Dayak Bekati. Oh. Singgah lagi. Kak boleh nanya ke Kakak nah. Sering ke Malaysia? Enggak. Ya, yang sering. Oh. Kalau seandainya kalau kita nak jalan-jalan lah, kita balik hari ge ya. Bisa ke? Kau menjalan-jalannya biasa memang ada kendaraannya di sini. Oh, ada biar kawan tuh yang berasal. Berasal lah menuang kita ge. Yang kita nak jalan-jalan di mana tuh? Dekat-dekat sih lah rencana kami. Biar kami nak jalan-jalan ge. Bisa serap 240 ringgit. 250 ringgit. Per orang. 150.000 ringgit. Berarti kalau di Indonesia berapa? Tergantung tukaran juga, Bek. Kalau tukaran murah sih murah juga deh. Oh, kau sering naik keluar masuk sih. Biasanya aku pergi di waktu pergi ke Sinun. Enggak, biasa kalau ke Sinun enggak apa deh? Bro, jalan. Oh, jangan jalan. Paling dekat kalau dari Aru kan nyebrangi. Kalau Malaysia ada kampung-kampung apa? Ada Biawak. Oh, Biawak. Kalau Biawak ke Kuching enggak masih jauh?
Satu jam. Hmm. Kalau ke Biawaknya dari Aru dekat. Dekat, dan sampai Tembise, lah kaki tecep Tembise. Berarti dah ada kota di sini atau ramai Biawaknya kayak di mana lah di Kelut? Kayak macam kampung juga, Be. Oh, kayak kampung. Di... Macam kita ya, Be. Dari Malaysia nun, Be. Macam di migrasi Malaysia, kayaknya di migrasi Indon, macam Aru tepe, kampung Aru. Oh. Kalau di Kucing dah ramai, oh, kota. Di Kucing, ya. Kota terbesarnya. Oh. Yang kau bilang tadi pakai ringgit ya dah di Kucingnya kali. Oh, dah di Kucing. Oh, jadi kalau kita nak ke Biawak kayak jalan kaki pun bisa. Bisa. Oh, terkenal memang durian Sajingan. Terkenal nih. Oh, dia Pontianak deh, jam besok situ juga. Hmm. Pontianak ya biar sama sih juga. Bagi situ buat durian sampai berkarung-karung tuh kurang bisa menangan. Jauh ke ngambilnya dek? Dari utak? Itu di bukit, pakai pasir lah. Dari utak ya? Tau. Udah lah, yuk. Udah, makasih. Dekak. Jauh ke deh tempat ini? 200 meter. Berapa deh? 1000 satu meter. Oh, pakai permotor. Keriam Tanjung deh. Iya. Terima kasih ya. Jual durian ke, Bu? Iya. Bu. Berapa jual satu, Bu? Yang besar 25. Kecil 5 M425 pun. Kebun sendiri lah, Bu ya. Hmm. Oh. Musim durian di sini, anak pun ramai tadi. Musim jauh enggak, Bu? Pakai tempatnya, Bu. Enggak jauh. Ramai ke biasa, ramai. Kalau hari Minggu ramai. Tapi motor bisa masuk sama bisa, mobil pun bisa masuk. Hmm. Rumah-rumah ada juga ke dalam sini? Ah, yang orangnya punya warung. Oh, ada yang punya warung. Masuk. Oh. Makasih, Bu ya. Ya sendiri lah, Bu ya. Iya. Enggak dijual di tepi jalan besar enggak, Bu? Durian. Oh. Karena kan ada yang lewat ya. Iya. Itu ramai dah. Heeh. Iya. Iya, Bu. Kelapa ini. Beningnya air. Ini yang mestinya. Jalannya gini. Yo, durian ini mau tingginya. Bu. Airnya cantik, guys. Bening banget. Hati-hati ya. Hati-hati ya.
cakep lagi. Bawah lagi. Gila itu. Keren keren. Dek tinggal di mana, Dek? Di Tanjung kah? Tinggal di sini. Iya, di Tanjung. Oh. Sini tempat apa namanya sini? Riam Bandung. Riam Bandung. Iya. Desa apa? Desa apa namanya? Desa Senatap. Desa Senatap? Iya. Kecamatan Sajingan. Iya. Oh. Dari mana? Dari Singkawang. Masih sekolah kah? Masih sekolah. Kelas berapa? Kelas 5 SD? Iya. Oh. Sekolah dekat-dekat sini lah ya? Iya. Kita orang Dayak kah? Hah? Orang Dayak kah? Iya. Dayak apa namanya? Badameo? Iya. Lupa. Hah? Lupa. Oh lupa. Biasa kalau bahasa daerahnya makan apa? Makan. Kalau mau jalan-jalan? Bajat. Berjalan. Ya. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa kita kalau berjalan apa? Bajat. Jalan-jalan. Sama jalan-jalan. Ya. Oh, kalau tadi kalau makan makot. Oh, gaya makan. Oh, kalau tidur. Oh, dari sana. Kalau tidur apa tidur? Tidur sama. Oh. Ay, ini penting sekali teman-teman. Luar biasa benar. Irfan, kelas berapa Irfan? Tahu? Kelas 6. Siapa namanya? Tiara. Yang tuh? Kelas berapa? 3. Depan dia baca belum? Oh, yang sana siapa namanya sana? Pio. Ya. Kok malu-malu ke sini? Iya, Pak. Rumahnya dekat sini. Iya. Oh, ini tanggal 3 ini enggak pakai helm. Oh, di sini banyak durian kah, Dek? Banyak di gunung. Oh, di gunung. Jauh ngambilnya ya? Iya. Oh. Saya Oh, jauh. Kalau enggak saya keluar saya ke sana. Oh. Oh, ada kebunmu, ada kebun durian. Iya. Belum. Woi, motor. Ramai, semakin sore ramai ya? Iya. Ah, di sini tempatnya ramai. Riam Berasap tahu enggak Riam Berasap tuh? Riam Berasap tahu enggak? Tahu di sebelah sana kan? Ah. Sana jauh ya? Jauh, berjalan kaki. Ini namanya Riam Panjang ya? Iya, Riam Bandung. Riam Bandung. Oh, Riam Bandung. Coba deh. Apa namanya ini, Dek? Apa namanya ini, Dek? Yang berkilat-kilat tuh. Bukan yang kilat tuh kayak emas, apa? Aneh. Apa namanya tuh? Kayak emas kan? Iya. Yang kilat-kilat kan? Iya, ha. Ada orang cari di pondok sana. Cari emas pakai
Kue dulang. Ah, ah. Di ada di sudut dapat emas. Jualnya lah ya. Iya. Tapi ini bukan emas kali. Kilat. Dapat di mana? Oh, ada lah isinya. Ada isinya. Eh, jangan kayak gitu lah. Nanti kena bibirnya, enggak usah. Yo, Om bukakan, mau buka enggak? Kita bilang gunung apa? Bukit. Gunung bukit. Gunung. Kalau sungai? Sungai. Riam. Riam itu apa? Sungai kecil kayak gini. Oke, teman-teman. Sampai sini aja dulu video kita. Mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.